Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Berita Tri Brata 12. Berita hari ini, seorang balita berusia 3 tahun di Samarinda positif narkoba usai diberikan air dalam botol oleh tetangganya. Polisi berhasil menetapkan satu tersangka yang tidak lain adalah tetangga balita tersebut. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, anak balita berusia 3 tahun yang positif narkoba usai diberi minum oleh tetangganya kini berangsur membaik. Kasareskrim Polresta Samarinda Kompol Rengapuspo Saputro menyebut anak balita laki-laki itu sudah diperbolehkan pulang ke rumah pada Sabtu kemarin. Nafsu makannya sudah kembali normal. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan seorang tersangka yang tak lain tetangga korban. Dari keterangan saksi diketahui botol air mineral yang digunakan untuk memberi minum kepada anak balita adalah botol bekas yang sebelumnya digunakan sebagai alat hisap sabu. Tersangka berinisial TR 51 tahun sudah ditahan Mapolresta Samarinda. Tersangka dijerat pasal soal narkotika dan perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.